angker dari tempat ini adalah pohon ini, pemirsa. Ini pohon tua ya, yang sudah lama ya terlihat. Terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Wibowo di Lorong Misteri. Baik pemirsa semuanya, sekarang kita berada di pemakaman Kampung Sumur. Kampung Sumur. Ya pemirsa, mari kita lanjut lebih dalam di pemakaman ini. Kita survei di siang hari bersama Bang Hadi sendirian, tidak bersama Bang Heri. Kalau bersama Bang Heri pasti Bang Heri ada di depan ya, seperti itu. Makam ini sangat luas sekali, tapi ini dekat sekali dengan jalan tol. Makam ini jalan tol itu di sebelah sana. Di sana ada kayak ada payung gitu pemirsa. Di sini yang bikin kayaknya angker dari tempat ini adalah pohon ini pemirsa. Ini pohon tua ya, yang sudah lama ya, terlihat banyak rambutnya. Nah, dekat jalan raya, bukan jalan raya ya, jalan kampung ya, Kampung Sumur. Mungkin ini ada makam bayi sepertinya. Ini. Bisa dilihat di sana ada semacam mungkin tempat untuk ziarah, mungkin ada petilasan atau makom dari sini. Pemirsa, luas sekali ya ini. Ya lumayan lah ya dibandingin rumah saya. Ini adalah mungkin sesepuh atau makamnya sesepuh dari di makam Kampung Sumur ini pemirsa. Sampai ke sana-sana ya. Di sana itu jalan-jalan di sono. Tuh. Jalan kampungnya. Saya khawatir ada ular pemirsa ya. Wah, di sini terlihat sepertinya dekok gitu ya. Makamannya di sini ada pohon kering yang seperti di film-film zombie, serem banget gitu ya. Suasana mencekam, suasana yang bikin kita merinding. Mirsa, tapi kita lihat di balik tembok ini ada apa gitu ya. Saya penasaran. Penasaran ini sirin. Hanya kebun ya. Ya, kebun dan pembuangan sampah tuh. Baik, kita kembali lagi sana aja lah. Sepertinya ada yang baru dimakamkan pemirsa ya, di tempat di depan kita baru ada yang dimakamkan. Ini sepertinya tadi pagi mungkin ini, karena tanahnya ini masih ramburan ya, tanah-tanahnya ini. Sana-sana kali ya. Ini tanah milik PT TTK. PT TTK sih.
tete kakak kali ya, astaga. Luas sekali, mirsa. Kita kembali ke tempat yang awal. Kita sambil berjalan di jalan yang berbeda menuju ke tempat yang awal. Ngomong-ngomong kunci mobil berisik bener ya, ntar dulu. Bunda. Oke. Lanjut. Hati-hati. Aduh, ademnya di sini ya. Mungkin di sini saja ya. Kita lihat-lihatnya, pemirsa. Nah, kita ke arah sini coba. Ini ke arah sini tuh jalan apa? Di sini tuh di daerah Belaraja ini. Cibadak ini, daerah Cibadak. Daerah Cibadak. Daerah Cibadak. Hati-hati. Ini di jalan sebelah sana. Kan orang jalan. Yang paling memancing suasana yang seram memang di sana nah, tuh. Ya. Di antara dua itu tuh tempat makam sama pohon besar itu ya. Bisa. Kita harus berjalan hati-hati, lirik kanan lirik kiri, lihat kanan lihat kiri, khawatir ada yang berbisa gitu ya. Mirsa. Nah, kita lihat di sini ada yang mungkin ini baru dimakamin atau mungkin ya seperti ini ada yang baru dimakamin ini seperti ini anak kecil pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil sepertinya. Ini ada payung Barbie di sini ya, payung Barbie ini. Baik pemirsa, mungkin cukup kali ya, panas juga ini. Kita akan lanjut lagi mencari pemakaman yang di mana terkenal angker dari warga sekitar gitu ya pemirsa. Kita cari ini ada madem dulu. Allahu Akbar, kaget saya. Ternyata sok iguana kodok kadal, bukan iguana sepertinya, bunglon kayaknya. Mungkin cukup sekian ya eksplorasi survei di siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, fans dan subscriber yang selalu mendukung channel Lorong Misteri. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Cloud Studios. Okay?